bagaikan nyawa di hujung tanduk. Itulah perumpamaannya apabila pekerja yang berada di dua kren gondola di TS Lau Tower jalan ke Muning di sini berdepan detik cemas apabila hilang kestabilan sehingga hampir terbelit dan bertembung sesama sendiri akibat hujan lebat dan ribut petang semalam. Aksi cemas berkenaan tular di media sosial apabila video berdurasi 2 minit 32 saat itu menunjukkan pekerja terbabit berada di atas skrin gondola itu hilang kawalan akibat ribut. Komander Operasi Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Junain Bahau berkata sebaik menerima laporan pihaknya menghantar jentera ke tempat kejadian. Seramai 4 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pudu dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi, pasukan dimaklumkan wakil pemaju tapak pembinaan itu bahawa mangsa yang didapati tersangkut di gondola berjaya menyelamatkan diri dengan turun sendiri. Bahaya lagi kuat. Kau bomba. Cepat ikan mati dia.